Terima kasih kepada respon Yang Berhormat tadi. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat sebagai Menteri Agama. Kekeliruan dan Islamofobia ini disebabkan salah tanggap terhadap Islam, tak faham. Bukan saja di kalangan masyarakat di luar sana, bahkan sampai di kalangan menteri-menteri. Teluk Intan berapa kali buat posting dan dulu sebut Taliban dan sebagainya. Dan berapa orang lagi? Adakah Yang Mak berusaha untuk fahamkan di kalangan menteri-menteri kabinet dulu? Saya merujuk kepada larangan larangan untuk kunut nazilah. Kunut nazilah ini bila kita baca, jangan berbahas. Sesiapa sahaja pun yang dizalimi, termasuk orang yang bukan Islam, kalau dia dizalimi, doa dia tetap mustajab. Hadis Nabi sebut, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafira fa innahu laysa duna masyarakat. Jadi Yang Berhormat, Yang Berhormat, saya nak tanya, peraturan mesyuarat, perkara seperti ini mesyuarat sepatutnya perlu untuk ditangani oleh agensi mesyuarat agama di Jabatan Perdana Menteri, khususnya JAKIM, untuk memberi kepahaman yang jelas. Di kalangan menteri sendiri pun kerana tak faham. Peraturan sebab itu ada larangan terhadap bacaan. Peraturan mesyuarat 36, sangkaan jahat dituduh terhadap seorang ahli. Apa yang disebutkan tadi oleh Pekalan Cepa yang menduduh terang-terang ada masalah pahak kefahaman Teluk Intan berkenaan isu apa yang dia nak bangkitkan itu sebenarnya adalah satu sangkaan jahat yang tidak boleh dinafikan niat dia. Jadi saya mohon Timbalan Speaker buat satu ruling, minta Pengkalan Cepa tarik balik apa yang disebut tadi. Pengkalan Cepa nak buat penjelasan kah? Saya merujuk kepada satu posting daripada Nga Kho Meng. Sekolah bukan tempat untuk konflik, pahaman ekstremisme dan keganasan. Sebaliknya, itulah sifat manusiawi. Han tak faham apa yang dia cakap. Dan dirujuk kepada gambar satu posting daripada seorang pendakwah. Cukuplah. Cukuplah. Seolah berpakaian. Ngaku saja sangkaan jahat. Apa yang disebutkan diputar belikan adalah ekstremisme. Sila tarik ini balik. Salah senang faham. Saja. Orang-orang Palestin mereka berjuang benda ni salah untuk apa yang Pengkalan Cepa bawa mereka, tu sebenarnya untuk memesongkan dewan bukan menaburkan fitnah dan sangkaan jahat sebagai penggal. Tak, saya ada dengar penjelasan mesyuarat. You dengar penjelasan dulu. You bangkitkan. Ya, ya. Saya tak setuju apa yang dia bawa. Dia teruskan tabur fitnah. Bagi penjelasan dulu. Ni bukan hal. Penjelasan yang terus tabur fitnah itu tak mengaku salah. Itu bukan penjelasan. Apa cakap betul? Gunakan ruang untuk penjelasan untuk terus tabur fitnah. Dengar bagi penjelasan, dengar dulu. Tak ambil penjelasan, tak ambil lagi penjelasan. Pendan, sila duduk. Yang lain kenapa? Nak buat penjelasan juga? Pemak order tadi. Yang Berhormat Pengerusi sepatut kena tegur Ipoh Timur. Ini flaw saya. Yang Berhormat Pengerusi bagi untuk saya bagi penjelasan. Ya, tengah-tengah saya buat itu. Posting. Dia provoke. Inilah perangai Ipoh Timur. Yang biadab. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Ya, tunggulah penjelas habis dulu barulah boleh bangun untuk buat peraturan mesyuarat lain pula. Yang Berhormat. Ini bawa peraturan mesyuarat minta penjelasan, orang bagi penjelasan mencelah. Biadab. Yang Berhormat. Hey, apa ni? Kau cepat. Boleh. Itulah biadab. Pengkalan Cepat, sini. Apa yang betulnya? Apa yang betulnya? Pengkalan Cepat. Apa yang betulnya? Adakah saudara Yang Berhormat tahu apa yang diniatkan oleh Teluk Intan? Tak tahu, jangan cakap. Bahawa berpakaian seperti pejuang Palestin sebagai adakah apa yang dia cakap tu salah? Keganasan. Apa yang dia cakap tu? Tak payah jadi hero lah. Pengkalan Cepat. Sini, Kepong. Bila tarikh posting tu? Bila? Menteri Gulong. Bila tarikh posting? Menteri Gulong, Speaker. Ini flaw siapa, Speaker? Saya Menteri menjelaskan Gulong kepada Speaker kenapa dia pula nak mencelah. Saya tanya, bila tarikh posting tu? Ini bila tarikh mana dia pakai ni? Jawablah. Bila Teluk Intan post itu? Tarikh. Bagi tahu. Kenapa saya kena jawab? Ini pencelaan mana?
Yang lain sila duduk. Yang lain sila duduk. Yang lain sila duduk dulu. Beluas. Apa siapa ini? Speaker ni? Siapa speaker? Siapa speaker ni? Beluas. Terima kasih. Penggalan cepat. Jawab. Bila tarik posting telur nadu? Di pandang pengurusi, saya merujuk kepada perintah 37.2 ini mengganggu ni. Mengganggu. Nanti bagi saya habiskan. Tadi Kepung mengganggu. Besok pun mengganggu. Tadi dikatakan Teluk Intan nak menengah pengajaran ekstremism dekat sekolah. Tapi dia bekalan cepat twist the words dengan tafsiran dia tersendiri. Kata pemakaian orang Palestin itu satu keganasan. Itu tafsiran yang mengelirukan dewan. Kerana perkataan bukan saya tafsir, ini nga komeng punya betul medsos. Bila bila buat dibuat bila 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 dia dah delete sekolah. Dia dah delete tapi yang berhormat, dia tak kata cepat. Islam itu ekstremisme. Dia kata jangan bawa ekstremisme ke sekolah kita. Eh, kenapa jadi, petik gambar ni? Kenapa letak gambar ni? Ini yang memutabelikan. Ini merujuk kepada pakaian bagaimana pejuang Palestin. Jadi sila duduk dulu. Sila duduk dulu. Jalutong nak bawa peraturan masyarakat mana? Don't put words in people's mouth. Itulah fitnah. Di bawah pengurusi, saya rujuk kepada peruntukan standing order 36.12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan dewan. Soalan daripada Yang Berhormat Kepung bertanyakan kepada Pengkalan Cepa bila posting itu dibuat. Nombor satu. Nombor dua, Pengkalan Cepa telah mengakui sekarang bahawa dia kata, Yang Berhormat kata, posting itu telah pun di-delete. Jadi persoalannya adalah, adakah benar posting itu dibuat oleh Yang Berhormat? Dan kedua, kalau posting itu telah pun di-delete dan tidak ada tarik, memang kenyataan itu mengelirukan dewan dan bersangkaan jahat terhadap menteri dan berniat untuk melanggar peruntukan 36:9C. Perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit atau bermusuhan di antara kaum. Tan Sri Speaker telah pun memberi petua supaya perkara ini tidak diulangi. Bermula daripada Pengkalan Cepa juga. Pengkalan Cepa sengaja membangkitkan perkara itu sekarang, membuat tuduhan terhadap kerajaan, terhadap seorang menteri. Takkan kita nak benarkan beliau untuk mengulangi kenyataan itu? Yang Berhormat Pengkalan Cepa. Yang Berhormat Pengkalan Cepa. Saya minta Yang Berhormat untuk direct balik kerana Yang Berhormat nak, menteri nak tarik pun balik. Tak apa ada. Apa itu? Memang ada pun. Ini bukti. Saya takkan tarik balik. Nak tarik balik apa? Apa saya sebut? Apa yang kamu sebut? Apa wording yang nak tarik balik itu? Mesti very specific. Saya kata, adakah Yang Berhormat Menteri sedar perkara ini dan adakah JAKIM perlu memainkan peranan untuk menjelaskan kepahaman Islam supaya Islamofobia dan salah tanggap tentang Islam? Antara inilah fitnah nak kata Menteri Islamofob. Faham dah? Tarik balik. Duduklah. Tarik balik. Lagi pening kalau Ibu Timur bercakap. Insaflah Pengkalan Cepa. Tuan Dia Pertua, teruskan dengan pengulangan menteri. Tak ada benda yang nak adakan tarik balik. Selesai dah. Pengkalan Cepa membuat tuduhan. Pengurusi sudah buat satu ruling. Mesti ada ketetapan untuk ditarik balik perkataan yang menyatakan menteri menyatakan Islam itu ekstrim. Jadi ruling sudah buat, mesti ada penerangan dan keputusan. Terima kasih. Pengkalan Cepa. Beruas, tak betul. Dia tak pernah kata pun menteri itu ekstrim, mengatakan satu speaker dah buat petua. Tadi Pengkalan Cepa yang sebut. Speaker dah buat petua. Adakah pihak pembangkang nak melawan petua speaker?
Eh, ini dewan. Ibu tiba, you tak boleh bercakap selagi pengurusi tidak panggil. Sama kepada besut ya. Sama lah besut. Pengkalan cepa. Pengkalan cepa. Saya merayulah kepada pengkalan cepa. Boleh gulung tu terus. Tolong tolong tarik balik ya, kenyataan Muhammad. Itu kerana okay, membuat duduk, tuduhan duduk, bahawa duduk, menteri duduk. Menteri menyebabkan Islamofobia. Duduk duduk duduk. Pengkalan cepa. Lagi banyak bercakap jelutong, lagi berbelit. Pengkalan cepat, pengkalan cepat, tolonglah. Yang berhormat pengerusi, seorang yang berhormat telah buat ruling daripada PAS. Saya berhak untuk jangan cakap berbelit-belit. Jelutong tunduk dulu. Siapa cakap ni? Saya berhak untuk tidak bersetuju dengan ruling speaker dan saya akan bawa usul. Saya tak akan tarik balik. Sila. Sila. Sila bawa usul ya. Kena tarik lah. Kena tarik dulu. Timbalan pengerusi. Timbalan pengerusi telah buat keputusan minta dia tarik balik. Pengkalan cepat tak nak tarik balik. Apakah tindakan selanjutnya? Adakah dia sepatutnya gantung, disuruh gantung keluar? Saya mempersilakan. Hari itu bila saya tak nak tarik balik, saya diminta untuk keluar. Adakah perkara yang sama? Ya? Keputusan gantung, yang sama gantung. Harus di dua bulan. Kenakan ke atas pengkalan cepat. Ya. Saya sudah buat ruling bahawa pengkalan cepat perlu tarik balik fitnah kepada menteri, tetapi yang berhormat pengkalan cepat kata nak buat usul, jadi buat usul selepas ini setak hari ini boleh minta keluar untuk rehat sampai esok. Tahniah tampin tepuk tangan kepada Bacuk ni. Terima kasih tahniah. Saya tak akan lupa anda. Sebab pengkalan cepa yang mengakibatkan dewan kita suasana yang tak cukup baik. Tahniah, tahniah Tampin. Cameron Highland mempenguruskan mesyuarat. Ada satu ruling yang dibuat kepada saya. Dan saya menyatakan I beg to differ dan saya bawa usul. Saya tak dihalau keluar. Dan akhirnya usul saya bawa itu benar. Saya siapa tidak bersalah. Siapa yang pengerusikan mesyuarat lah ni? Sekarang saya jadi kenapa saya perlu dihalau keluar? Dewan. Yang saya nak tarik balik pun yang berhormat pengerusi tidak sebut secara jelas dan spesifik apa yang saya kena tarik balik. Sekarang ini saya tidak yang adil. Apa yang saya nak kena tarik balik? Bila dah kelang kabut macam ni saya pun tak tahu mana satu yang kena tarik balik. Peraturan jadi tidak adil. Menuduh Menteri Islamofob. Itulah perlu. Yang lain sila duduk. Sepatut. Yang lain sila duduk. Pengurusi tak boleh buat ruling. Kena rujuk hansak dulu. Standing order 99. Yang rujuk hansak dulu. Keputusan itu muktamad. Tak bolehlah bahas-bahas lagi dengan tuan puan pengurusi. Dia minta apa yang perlu ditarik balik. So kalau kita tak dapat clear apa yang dia cakap, jadi rojok kepada Anzat. Tolong jangan buang masa. Jangan buang masa. Tarik balik tuduhan dan dakwaan menteri adalah Islamofob. Tarik balik senang je. Senang ba. Apa? Apa? Saya minta yang berhormat pengkalan cepat untuk sabar, sabar, sabar. Ya. Ha, nanti. Yang lain sila duduk. Puan pengerusi. Puan pengerusi. Yang berhormat speaker. Bagi saya jelaskan. Tak perlu. Sekarang ni. Jelaskan. Apa? Besut, sila duduk. Atau besut pun mau rehat? Tak perlu bazir masa. Saya sudah minta yang berhormat pengkalan cepat untuk rehat untuk hari ini. Kalau yang berhormat besut pun mau ikut sekali pun boleh. Pendang pun mau ikut? Saya mau teruskan persidangan. Sila duduk pendang. Speaker, besut selalu rehat. Tak apa.
Pengkalan Cempa minta menteri supaya menjelaskan bagaimana nak menekan Islamofobia. Itu saja. Lepas tu dia orang masuk, dia orang kata. Masuk usul, masuk usul. Saya minta Yang Berhormat Pengkalan Cepat untuk keluar ya. Puan Pengerusi, perkataan apa saya yang ditarik balik? Saya tak faham sekarang. Yang Berhormat Pengerusi pun. Orang pun tak pasti perkataan tak apa. Puan Speaker takkan kena hanya tarik faham balik berdasarkan kepada perkataan apa yang nak ditarik balik? Desakan daripada sebelah sana. Yang Berhormat Pengerusi, apa perkataan saya nak kena tarik balik? Tuduhan bahawasanya Menteri Islamofob. Kamu faham ke? Janganlah bercakap. Dengar dulu speaker bercakap. Isu apa? Perkataan apa? Puan Speaker, dengar dulu. Saya nak membantu, pengerusi. Kalau pengerusi sendiri tidak boleh beri apa perkataan spesifik kena tarik balik, saya nasihat pengerusi buat ruling baru untuk rujuk. Saya sudah kata saya menggunakan peraturan mesyuarat 366, seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli yang lain. Dan tadi tak Yang Berhormat, Pengkalan Cepat telah menyebutkan satu? Yang Berhormat Menteri Teluk Intan tentang pos yang di print screen kah atau Puan Speaker, dia balik. Bertanya. Saya bertanya. Bukannya menuduh. Dia bertanya. Dia buat tuduhan, dia buat dakwaan, bukan tanya. Perkataan adakah ialah pertanyaan? Itu yang disebut oleh Pengkalan Cepat. Adakah? Dia buat tuduhan. Saya sudah buat ruling, jadi saya silakan Yang Berhormat Pengkalan Cepat untuk keluar. Pendara, sila tolong. Apa ni? Sila duduk pendang. Tak betul. Pasal apa? Tak betul buat usul. Dia nak buat usul lah. Tapi dia tak perlu keluar. Sebab jadi apa? Jadi Yang Berhormat pendang, kalau nak keluar pun boleh keluar. Saya tak keluar lah sebab saya tak ada masalah. Jadi sila duduk. Tadi sebab kita minta. Saya tak mau baca masa di sini. Masa timbalan, masa menteri sudah habis. Jadi saya akan jemput Yang Berhormat Timbalan Menteri dari di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi untuk menjawab dalam masa 15 minit. Yang Berhormat Timbalan Menteri, sesiapa yang diada dalam Dewan boleh bagi jawapan tertulis sahaja. Saya boleh teruskan sekarang. Ya. Tuan Siska, terima kasih. Terima kasih Puan Speaker kerana memberi saya peluang untuk menggulung perbahasan yang telah pun diadakan.